Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari saya Ijun Borneo. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Ya, ketemu lagi di channel Ijun Borneo. Kali ini saya akan memperlihatkan koleksi saya, yaitu anggrek bulan raksasa atau Phalaenopsis gigantea yang unik-unik dan sangat jarang ditemukan. Contohnya ini. Dia ini satu plant tiga ya, satu plant itu dia tiga batang ya. Nah ini satu, ini dua, dan ini yang kecilnya tiga. Dan ini juga belum bisa dipindah karena dia akarnya satu ya. Kemarin ini bagus nih, ada tiga nih. Mungkin yang dua, yang nomor 2 ini dia kalah. Satu plan ini dua ya. Satu plan tiga. Cuma satunya enggak kelihatan. Ini sangat langka dan jarang sekali ditemukan yang tiga. Kalau yang dua saya sudah punya ada berapa plan ini. Unik ya. Kalau yang ini dua plant, tapi agak kecil, tadi itu cukup besar ya. Kenapa saya bilang unik? Karena dia satu plant ini jadi dua dia. Dan ini juga, ini dua nih. Gigantea. Kalau bedanya yang sama yang hybrid, kalau hybrid itu dia langsung berakar di ujung. Nah, yang hybrid ini di ujung ya. Kalau jungle dia di samping ya. Nyamping ya. Kalau dua saya banyak sekali ya, di belakang sana pun ada ya. Yuk mari kita lihat ke belakang ya. Nah ini pun dua juga ya. Nah kalau ini satu, nah ini dua nih. Ini yang besar dan ini yang kecil. Masih banyak saya yang punya dua-dua ya. Kalau ini kemarin nih saya jadikan dua. Ini saya bikin muka belakang. Ini kemarin saya bikin. Sekarang sudah nyatu ya. Kalau yang tadi-tadi itu alami ya. Nah, seperti ini alami. Nah, ini kemarin kenapa bisa jadi dua? Karena yang satu itu mau mati, jadi dia akarnya masih hidup, jadi dia tumbuh. Nah, kalau saya pikir atau kira sih, karena mungkin dia mati, akarnya masih kuat, dia tumbuh lagi. Kalau pengalaman saya ya, saya pelihara. Kalau yang tadi ini dan yang ini nih, memang jungle-nya dah, ya saya dapat dah begini. Nah, ini lebih besar lagi. Ini lebih besar, ini lebih cantik nih, besar. Ini daun bulat ya, akarnya udah kemana-mana. Ini lebar tangan ya. Nah ini perfect ya, cantik ya, daunnya bagus ya. Kalau yang ini juga pun dari jungle-nya memang langsung dua ya. Saya dipot tuh. Dia lengket, bukan saya bikin. Kalau yang saya bikin yang tadi itu bolak-balik. Kalau ini memang dari jungle-nya ada dua. Nah ini pun jungle ya, dari jungle-nya. Enggak saya jadikan satu. Jadi ada keunikan dan kelebihan sendiri ya. Ini asli jungle.
Dan punya saya ada yang tiga, yang di depan tadi itu tiga, kebanyakan itu dua. Kalau satu-satu begini udah biasa ya, sudah sering kita temukan yang satu-satu begini. Mungkin para pencinta anggrek jarang sekali mempunyai yang satu plan jadi dua, satu plan jadi tiga ya. Dan saya pernah mempunyai sampai daun 60 cm dia dua. Kalau tidak salah sudah diambil orang ya. Nah, kalau ini kan satu-satu nih. Satu. Kalau dua tuh dia ada keunikan tersendiri. Unik sendiri nih seperti ini. Nah, ini kan unik dia. Baru dia sama-sama keluar daun muda, oh lebih cantik. Apalagi dia sama-sama berbunga, itu lebih cantik lagi. Berarti ini namanya anggrek gigan kembar siam ya. Anggrek gigan atau anggrek bulan raksasa kembar siam ya. Ini kemarin cukup besar. Nah, ini pun dua, cuman dia membentuk duanya ini kurang bagus ya, kurang ini menarik karena satu di depan, satu di belakang, jadi dia gimana ya, berbelakangan gitu, bertolak belakang. Ini satu di depan, satu di belakang. Kalau dia mau cantik lagi dia bersampingan, nah itu lebih cantik, lebih bagus ya. Ini dia bertolak belakang. Ini dua nih, bukan saya bikin, tidak, ini terjadi sendirinya di jungle-nya ya, atau di habitatnya ya gini. Kucing. Nah, ini menjaga tikus atau ada ulat, kelelawar, kupu-kupu dia ini dia serang. Nah, seperti ini lagi nih. Dua juga cuman agak kurang perfect ya, kurang bagus. Yang bagus tuh yang tadi ya. Dia sejajar gitu. Nah, ini dua juga nih. Ini satu dan ini dua. Agak sembunyi. Banyak ada juga di atas pohon yang dua gitu ya. Cuman lupa saya di mana-mana tempatnya, nanti saya cari. Kayaknya ada di pohon mangga. Inilah keunikan dan kelebihan anggrek-anggrek bulan atau anggrek gigantea, anggrek bulan raksasa. Keunikannya dan kelebihannya ya, koleksi saya ada yang tiga, ada yang dua. Kalau satu sih sudah umum ya. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akhir video ya. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Dari saya, Ijun Borneo.